kita tes di buffer 4. Di sini ada beberapa petunjuknya. Di suhu berapa, nilai buffernya berapa. Kita pakai prop UTEC. Ya, thermoscience. Sekitar 4,04 di suhu 30. Oke, sekarang kita tes di buffer. Kita cuci. Coba Mr. Adi tolong dipegang ke arah sini lagi. Kita langsung tes ke buffer 7. Di sini juga settingannya ketika kalibrasi ada pilihan buffernya. Bisa kita opsikan. Semakin banyak, semakin lengkap, semakin bagus. Sini lebih oke, ini di suhu 30 ya kak. Dan 0,98. Oke, ini udah kita kalibrasi 3 poin. Sekarang kita ke 9,16 tuh ada pilih di pilihan unitnya. Kita nggak putus videonya biar jelas. Kita inputnya di 9,14 atau 16 ya. Jadi masalahnya ada di probe-nya. Kita biarkan dulu berapa detik dia stabil ya.